Itu menunjukkan bahwa guru seperti Habib Umar itu nggak akan ngelepas santrinya dimanapun mereka berada, bahwa beliau juga tahu ketika kita melakukan satu terobosan atau kita melakukan satu bentuk dakwah apapun, beliau akan selalu mengikuti kita walaupun datangnya lewat mimpi. Jadi namanya murabbi seperti guru mulia Habib Umar, insya Allah ya sering datang ke mimpi para santrinya, para pecintanya juga, bukan hanya santri yang pernah mondok ke sana. Karena siapapun yang cinta dengan beliau, walaupun nggak ke sana, insya Allah akan dibersamakan dengan beliau di dunia wal akhir. Kan bangunnya ini saya dengan dana yang sangat terbatas ya. Dengan dana yang sangat terbatas, waktu itu saya mikir, wah ini nggak bakal nyampe. Subhanallah. Dan ini bukan untuk sesuatu yang menunjukkan itu kelebihan saya, tapi itu malah kelebihannya guru kita Habib Umar bin Hafidh. Waktu saya mulai bangun, saya mimpi Habib Umar. Yaitu beliau ngelihat orang bangun itu dengan tongkatnya. Saya bilang, Habib, di mimpi itu ya, Habib, saya lagi bangun tempat kajian. Beliau senyum, kemudian ngelihat bangunan lagi. Bangun, saya yakin, wah ini pasti selesai insya Allah. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa guru seperti Habib Umar itu nggak akan ngelepas santrinya dimanapun mereka berada, bahwa beliau juga tahu ketika kita melakukan satu terobosan atau kita melakukan satu bentuk dakwah apapun, beliau akan selalu mengikuti kita walaupun datangnya lewat mimpi. Jadi namanya murabbi seperti guru mulia Habib Umar, insya Allah ya sering datang ke mimpi para santrinya, para pecintanya juga, bukan hanya santri yang pernah mondok ke sana. Karena siapapun yang cinta dengan beliau, walaupun nggak ke sana, insya Allah akan dibersamakan dengan beliau di dunia wal akhir.